Pemirsa, Amirul Hajj Indonesia Yaqut Khalil Qaumas melepas keberangkatan jemaah calon haji ke Arafah. Mobilisasi jemaah akan berlangsung hingga malam nanti. Menteri Agama Yaqut Khalil Qaumas langsung diserbu sambutan hangat jemaah yang ingin berfoto saat tiba di kawasan penginapan di Jarwal Mekah. Kedatangan Mena kali ini untuk meninjau langsung mobilisasi jemaah dari penginapan mereka ke Arafah. Puluhan bus hilir mudik mengantar jemaah menuju Padang Arafah. Total 66 kloter yang terdiri dari 24.000 jemaah diberangkatkan dari sektor 4 kawasan Jarwal Mekah. Saya melihat ini di sektor berapa ini, di Jarwal ini sektor 4, di mana jumlah jamaahnya besar, 23.000 kurang lebih. Nah, saya ingin memastikan bahwa mobilitas jamaah ini menuju Arafah nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pemberangkatan ini akan terus berlangsung hingga malam hari, hingga seluruh jamaah terangkut dan bisa mengikuti persiapan wukuf di Padang Arafah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan.